Negara kita di persimpangan, sama ada mengekalkan dasar dan kaedah lama atau melakukan islah perubahan. Perubahan ini harus mencakup rangka memperbaiki tata kelola, melakukan anjakan dasar dan memperkenalkan kaedah serta pendekatan baru mengikut tuntutan semasa. Kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12, saya akan rojok sebagai KSP-RMK-12. Ternyata bukan pendekatan biasa menilai pelaksanaan RMK-12, tetapi adalah meliputi dasar dan kaedah baru untuk menghadapi tantangan semasa. RMK yang telah diluncurkan pada tahun 2021 mula dilaksanakan dengan matlamat makmur, inklusif, mampan. Manakala gagasan dalam KSP RMK-12 bermatlamatkan Malaysia Madani, mampan, sejahtera dan berpendapatan tinggi. Saya juga dimaklum bahawa ketidakstabilan politik beserta hentakan wabak COVID-19 sejak awal tahun 2020 telah mendedahkan kerapuhan sistem dan kelemahan tata kelola. Dalam tempoh ini juga, negara dirundung kegelapan tatkala PKP dan perintah darurat yang dikuatkuasakan antara tahun 2020-2021 mengakibatkan rakyat kehilangan mata pencarian, menyusutnya purata pertumbuhan ekonomi serta merosotnya pelabur asing. Seramai 37,167 nyawa telah diragut COVID-19 sehingga kini. Tabung rakyat juga telah menyusut dengan pengeluaran dana rakyat khususnya melalui KWSP sebanyak RM145 bilion. Kadar kemiskinan meningkat ke paras 8.4%. Kadar pertumbuhan ekonomi tercorot akibat bertambahnya kemiskinan, sementara kadar kesenjangan membengkak kepada 0.411 dan kadar pengangguran meningkat ke 4.5% pada tahun 2020. Berdepan dengan kemelut tersebut, negara dituntut untuk melakukan anjakan secara tegas dan menyeluruh. Maka kerajaan telah mengikhtiarkan gagasan Malaysia Madani dan menyusun dengan kerangka ekonomi Madani. Kerangka dasar tersebut telah dicerakin dalam Plan Hala Tuju Peralihan Tenaga NETR dan Plan Induk Perindustrian Baru 2030 NIMP. Sebagai perkasa baru bagi memacu pertumbuhan sosioekonomi Malaysia untuk tempoh 10 tahun.